Ia harus ikhlas untuk menjual barang kesayangannya demi suami tercinta. Tadi kakek bilang, katanya dulu sempat jual kalung. Iya. Buat apa? Untuk obat kakinya. Obat kaki. Kan kalau nggak bisa jalan, saya jual buat obat dia. Oh. Kalau nggak bisa bangun-bangun. Ya, dulu nenek harus menjual kalung kesayangannya. Ia lakukan demi kesehatan sang suami tercinta. Karena bagi nenek, kesehatan lebih besar nilainya daripada perhiasan yang ia punya. Ia tidak peduli harus menahan lapar. Ia harus ikhlas untuk menjual barang kesayangannya demi suami tercinta. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya, Nek. Ini pegang surat-suratnya. Gimana, Kak? Kakek, gimana kakek, seneng gak, Kek? Seneng ya? Adek juga gimana, Dek? Seneng gak? Seneng ya? Udah lapar belum nih? Kakek udah lapar belum, Nek? Yaudah, kita sekarang kita makan ya. Yuk.